Halo Sobat Satu Pendidikan, sekarang kita akan menyaksikan pertandingan grand final nih antara tim dari All Star Ciangir melawan Kompas Parung Panjang. All Star Ciangir diperkuat sama para pemain Tarkam termahal, yaitu ada Papa Medo, Andreas, Ali, Gabriel Costa, Arbison, dan kawan-kawan. Lawannya juga bermateri pemain lokal top lah di daerah Parung Panjang. Mau tahu siapa pemenangnya? Pantengin terus channel YouTube Kaliber Official Sobat Satu Bidikan. Oke, Sobat Satu Bidikan, sekarang saya lagi bersama bek kanan tangguh nih, Bang Aceh Jainun. Ya, sekarang membela tim All Star Ciangir. Ciangir. Gimana Bang Aceh kabarnya? Sehat. Agen Agung, agen paling top Tarkam Tangerang. Nih, kalau mau tahu nggak keseruannya Liga Matahari? Nih, lihat. Para pemain sedang makan. Nah, inilah keseruannya Liga Matahari. Gimana Bang Aceh bermain dari pagi sampai sore nih? Alhamdulillah masukin. Saya bersyukur kepada Allah SWT, terutama ya diberi kesehatan ya dan dukungan dari teman-teman juga ya, pemain yang berkualitas semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk final dan bisa jadi juara. Nah, Bang Aceh, kalau misalkan final juara, budgetnya itu sama nggak sama kayak main Tarkam? Beda, kayaknya lebih enak main Tropeo. Iya, karena dihitungnya per game. Ya. Kalau Tarkam kan cuma satu kali main. Kalau ini per game. Harapan Bang Aceh nih, bawa tim All Star Ciangir ini kan baru nih, perdana nih. Ya, katanya All Star Ciangir ini ikut kompetisi Liga Matahari. Harapan Bang Aceh dan teman-teman? Harapan saya dan teman-teman ingin juara, ingin ngasih yang terbaik buat bos ya, terutama piala dan juara, itu saja. Oke, Bang Aceh. Siap. Terakhir, kasih motivasi nih atau saran nih untuk bisa bermain sepak bola Tarkam atau di Liga Matahari itu harus seperti apa? Ya, terutama kita jangan lupa berlatih. Ya, semakin kita berlatih, semakin kita bagus bermain bola. Jangan puas diri, tetap semangat. Ya, karena semakin kita puas diri, semakin kita terjatuh. Oke, nah Bang Aceh ini sudah malang melintang di sepak bola dan sekarang juga menjadi pelatih. Pelatih Chicken Sick dan pelatih PSKD FC. Luar biasa. Oke Bang Aceh, sukses terus. Siap dalam karirnya. Makasih agen Agung, agen paling top nih se-Indonesia. Top. Oke, Sobat Satu Bidikan, sekarang saya lagi bersama Big Boss-nya All Star Ciangir nih. All Star Ciangir, yaitu Bos Daniel. Bos Daniel sekarang gabung bersama ayahanda tercinta untuk mengharumkan nama All Star Ciangir di Open Liga Matahari. Halo Bos. Gimana Bos? Final lagi aja nih. Iya, kita kan gimana ada turnamen di situ, Ryan atau All Star Ciangir harus masuk. Apa harus juara game. Nah, ini juga ada agen pemain sekaligus pemain top yang sering mengantarkan tim-tim besar menjadi juara, Papa Medo. Papa Medo gimana nih hari ini? Final lagi aja. Iya. Alhamdulillah udah masuk final. Nah, enak main dari tadi sampai final. Tadi fokus dulu mau menang jadi juara satu. Kasih bos senyum aja. Iya, sekarang. Kalau juara ada bonus pasti? Pasti ada, itu orang baik, bos baik. Ya kencang juga, pasti. Oke. Bos, ini gimana? Kok bisa ngambil pemain dari Papa Medo dan pemainnya juga kualitas dan masuk final lagi aja? Karena kan saya itu setiap turnamen, mau futsal ataupun mau futbal, saya percaya pemain ke pemain. Dia pun selalu kasih juara terus. Luar biasa. Sama kita kerja sama. Nah, ini di futsal nih sudah lama nih bos nggak terjun nih. Biasanya kan di futsal juga para pemainnya juga pemain timnas juga. Gimana nih bos, mau ada rencana nggak nih? Biasanya bulan puasa nih banyak nih futsal nih karena mainnya malam. Nanti kan kita mau adain rencana pas ulang tahun anak saya. Oh, mau ngadain open turnamen futsal. Papa, ini babak pertama kamu nggak main dulu. Yakin dengan teman-teman kamu pasti juara ya? Pasti. Aku baca sama kawan-kawan pasti juara. Jangan ada apa-apa.
karena kasih pemain lokal untuk bermain dulu ya. Ya, ya. Nah, target nih berapa gol nih hari ini? Final ini pasti bisa 3 atau 4-0. Nah, rencana kalau 3 atau 4-0 Bos Daniel juga ingin bermain ya? Iya, bermain. Iya. Dia bermain sama Pak Lurah ya, ikut bermain sama ayah dan tercinta. Emang kalau posisinya main apa Bos? Striker. Striker nih, goal getter nih, pencetak dong. Saksikan ya. Nanti saksikan, pasti ada di channel YouTube nih, nanti Bos Daniel bermain. Oke Papa, sukses terus. Bos Daniel sukses terus ya. Ambil! Dan kembali memang pada kesempatan sore hari ini kita saksikan dua kontrak yang berbeda kelas.
Oke, sobat satu pendidikan, sekarang saya lagi bersama tokoh masyarakatnya Ciangir nih. Di samping saya ada pengurus All Star Ciangir dan ada Pak Jaro juga. Pak Jaro, gimana nih sepak bola Indonesia ini kan udah mau mulai nih malam ini nih ya. Harapan Pak Jaro gimana nih? Harapan bola ya apa ya? Sportif aja mainnya, tidak ada halangan ya. Itu yang kita harapkan. Semoga sepak persepakan bola di Indonesia ini maju. Itu Bos Agai sendiri nih. Poster Ciangir ya, alhamdulillah kita masuk final. Target kita emang dari awal juara. Ya mudah-mudahan aja pada kesempatan hari ini Poster Ciangir dapat membawa trofi pertama untuk Poster Ciangir untuk membanggakan desa Ciangir juga. Amin. Amin. Kota semula akan sudah diberikan lewat data asis pemerintah pembinaan yang mungkin berada pertandingan akan berlalu satu kosong harus sebentar kosong pada kesempatan kore dan kita saksikan saudara-saudara pendengar mampukah tentunya mungkin kesempatan kore hari ini kita lanjutkan mantap benar berbiasai anak-anak tumpul kesempatan besar jangan berjumpa jika bulan berat berikut-ikut bundar masih mencoba Andras dari atas ke Andras dari jangan sementara sebuah sekarang tumpul terbahaya lagi-lagi permintaan dalam tidak terhadap terhadap hal tumpul dan mencoba hal berikut-ikut juga mencoba hutan biasional dapatkan silap tumpul yang berakan masih mencoba namun terputus oleh perjalanan hutan balik dilakukan dengan hal tadi kerjasama kita kita yang mencoba mencoba selang itu kembali Andras masih kembali Andras sepak bola berebutan hati beberapa pemain pemain timnas kesempatan kuat mencoba turunkan kali keberangkatan sudah sekarang terus jalan ke pertandingan juga raja yang terlaya tentunya kembali terus keberangkatan masih mencoba sebuah tekanan berat timnas kesempatan kuat nomor punggung 10 yang Hendi masih Hendi di kelas sepak bola masih kembali di sepak bola kesempatan atau bukan daripada Ustaz Jangil cukup berbahaya Rikusato 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 masuk ke sektor kanan Andreas pemain kelahiran beratan Afrika Selatan yang tentunya mempunyai kelebihan mencoba umpan diumpan ke depan namun gagal sementara lagi-lagi Rikusato pemain yang pernah sebuah umpan personal masih gagal sementara lewat A tentunya kali ini terlanjutkan karakter permainan dan tentunya kejelasan pasukan kumpul kembali ke susulan grafik setelah dilakukan lihat duduk kumpul sudah angka lebih diturunkan 2-0 kemudian begitu sebab kedua 11 dalam kumpul kebukaan Ustazian kita nantikan saudara-saudara serangan yang diberikan lewat kumpul kebukaan pasukan Ustazian mencoba lepas tembakan tapi juga lewat satu pemain mencoba bayang-bayang sedap gagalkan sementara mencoba ikan diagonal katakan kecil di dalam bukan sementara lagi-lagi menjelang sepuluh penduduk kembali kecil masih gagalkan sementara bukan sepuluh pelas juga dan juga lagi-lagi hutan bukan sedap masih mencoba sebuah tekanan hutan diagonal gagalkan dua pemain kali ini bukan sepuluh pelas masih mencoba berduga sebuah tekanan Andreas pemain seorang berikan Afrika Selatan pertandingan menunggu peluang tertentu dan kembali menjelang tertutup pada kesempatan sehari di hari Minggu tentunya di kelas sepak bola tiga hari libur dari aktivitas kesempatan kaki kanan masih kembali anak tim kubu kesebelasan Oscar Slamir mencoba melepas jembatan melihat Andreas Andreas kali ini kita nantikan masih mencoba ikan sia-sia Rikusato, gagal, gagal. Lagi-lagi di pelan-pelan mikro sepak bola.
Laga grand final dimenangkan oleh All Star Ciangir dengan skor track 3-0. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Bos Daniel. Gimana Bos perasaannya bisa mencetak gol kemenangan? Sangat senang sekali. Gen. Itu beneran emang cetak gol apa emang gimana itu Daniel? Beneran dong. Beneran ya? Beneran. Itu gayanya cetak gol itu syutingannya bisa ngelewatin kiper tuh. Emang tekniknya apa sih Bos? Belajar terus. Hah? Perasaan dong. Feeling aja ya? Feeling aja. Nah, gimana nih perasaannya nih udah menjadi juara, lengkap lagi dengan bisa mencetak gol? Pokoknya sangat senang lah ya. Sangat-sangat senang, Gir. Pertama, All Star yang ini baru pertama kali ikut Tiga Matahari langsung juara. Juara. Bonusnya, Bos Daniel tadi cetak gol berkualitas. Mau tahu keseruannya Bos Daniel tadi bermain dan cetak gol, pantengin terus channel YouTube Kaliber Official, Sobat Satu Bidikan.